If you want to know the location of every fish, creatures, and threats in Creatures of the Deep, just go to my playlist in my channel and you can find all of the location there. Good luck, my friends! Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, video kali ini kalian sudah lihat ya, ada yang baru. Update hari ini itu sangat mengejutkan gue guys. Tidak ada aba-aba dari gamenya, tiba-tiba aja udah update guys. Dan benar saja, seperti tebakan teman-teman ya, kita bisa lari-lari kayak gini sekarang di Marina Bay, di lobby guys ya. Apakah kita bakalan bisa mengundang teman-teman ke sini? Kayaknya sih enggak guys, karena kita belum bisa memodifikasi lobby kita sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, kita cek-cek dulu apa yang update. Ini kelihatan avatar gua seperti yang ada di foto profil guys. Jadi Santa kepalanya guys ya. Dan ini info board. Oh, ini quest utama guys. Disuruh membangun build dockyard, build tournament center, build aquarium. Karena kita udah pada kelar, jadi tinggal ambil-ambil aja hadiahnya guys ya, lumayan lah jamnya. Oke, build clan base. Dan ini quest harian ya, mendapatkan 9 hamken itu susah guys. Oke, kita selesaikan aja nanti ya. Kita cek-cek dulu apa yang baru di sini. Oh, kalau mau buka kotaknya harus dideketin sekarang guys. Dan untuk masuk ke sini mau jual ikan ya harus nempel juga berarti guys ya. Agak lama sih kak sekarang, jadinya harus jalan dulu, gak bisa klik-klik ya, langsung klik langsung kelar gitu, gak bisa, harus jalan dulu sekarang. Agak lama sih jadinya, tapi fitur yang cukup membarukan, apa sih, fresh lah guys fiturnya guys. Bisa lari-lari sekarang di lobby ya. Ternyata ini dockyard ya, itu gudang kita. Kok dockyard itu lockbox guys. Dan yang ini Broken Road Shop, Angler Store. Oke, gue ngarang-ngarang nih. Di sini ada yang baru nggak? Nggak ada guys. Oke, kita cek sekarang untuk bangunan berikutnya. Api unggunnya nggak bisa diapa-apain guys ya. Coba kita cek dockyard. Kayaknya ini sih. Benar. Ada yang baru nggak di dockyard guys? Sama aja ya. Nggak ada guys. Ini gue telanjang guys. Karakter kita telanjang ya, avatarnya nggak bisa dipakein baju kah? Itu. Oh, kita bisa jalan-jalan pakai perahu di sekitar Marina Bay sekarang. Tapi nggak bisa mancing guys. Cuma bisa jalan-jalan kayak gini kah? Harusnya nanti pasti bakalan ada fitur lain kan ya guys ya. Siapa tahu kita bisa bermain dengan ikan-ikan tangkapan kita semuanya. Oke, untuk sementara cuma bisa keliling-keliling seperti ini aja sepertinya guys. Coba gua mentokin kemana. Hehehe, mentok di sini guys. Tidak bisa lanjut ke atas ya. Alright, spesialnya apa ini? Selain cuma bisa berenang di sekitar ini, harusnya ada yang spesial lah. Tapi kayaknya untuk sementara cuma sampai di situ, guys. Cuma bisa keliling gitu aja. Itu apalagi yang baru? Ini aja sih ya. Cuma bisa jalan-jalan kayak gini aja, main-mainin. Menin-menin avatarnya lari-larian nggak pakai baju guys. Mungkin nanti bakalan ada kostum-kostum tertentu untuk avatar kita ya. Yang sekarang kan cuma bisa edit kepalanya doang guys ya. Ini gua lari-lari doang, ini ngapain sih. Alright, kita ambil akuariumnya dan masuk. Oke, dan di akuarium juga diganti guys seperti avatar kita di luar yang tadi ya. Yang sebelumnya kan avatar cewek semua guys ya, yang kalau kita masuk ke akuarium ya avatar itu aja yang muncul, yang cewek.
yang berkepang rambutnya kayak ekor kuda. Dan sekarang kalau kita masuk akuarium disesuaikan dengan karakter kita yang di sini, yang di lobi. Sesuai dengan yang di foto ini. Coba gua ganti guys kepalanya guys. Pakai rambut. Ini rambut, ini base. Ini kepala top, ini kacamata. Ini jejenggotan. Ini yang kacamata middle. Ini background, khusus background ini ya. Topi berarti nanti ada di top ya guys ya. Oke, kita cek topinya dulu. Yang gua pakai ini coba gua ganti dulu, pakai yang lain. Apakah otomatis berubah guys? Oke. Kita cek di sini. Lah, kok jadi botak guys? Rambutnya hilang guys. Kayaknya mungkin harus relog ya biar berubah. Di sini juga jadi nggak ada rambut, jadi botak. Ini mengingatkan gua dengan jin kura-kura yang di Dragon Ball anjing. Oke, kita ganti lagi lah ke balik. Bukan ke balik, kembali ke yang tadi yang gua punya pakai topi Santa. Kembali langsung kah? Oke, langsung guys kembali ke topi Santa ya otomatis. Jadi mungkin yang tadi itu perlu relog untuk menumbuhkan rambutnya. Oke, apalagi guys, itu aja sepertinya yang update untuk video kali ini yang gue bahas. Untuk kalian yang tahu sesuatu yang baru guys, kalian bisa komen di kolom komentar guys ya. Misalnya ada yang gue lewatkan, coba kita cek dulu di sini. Ikan harusnya nggak ada yang baru sih ya. World record. Option bukan. Ini profile kita nggak ada penambahan juga. Ini season ranking 8 hari lagi kelar guys, season ranking Juli. Ini Legends of the Deep yang pertama di Wood League. Kita baca ini aja kali guys ya untuk update season ini. Legends of the Deep pertama, Mahadewa, Seize the Day, Legends of the Deep 2, Fishers of the Deep, Kentucky Wildcat, Aussie Tackle, BR Kraken, Fish Angler Freedom, Chiku Fishing, nggak bisa baca, VR Kraken 5, Bilibili, Ribaki, Aussie Tackle 2, NKRI harga mati guys, VR Kraken 3, 17 clan yang sudah berada di Wood League sekarang guys, dan mereka akan bertemu setiap hari. Oke, mungkin itu aja guys ya untuk video kali ini, dan thank you for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe, and see you guys in the next video. Bye, and have a good game. See you guys.